melepas dari penatnya ataupun padatnya kegiatan yang mereka lakukan selama beberapa hari. Mereka ingin melepaskan kepenatan-kepenatan ini dengan kegembiraan menyambut akhir pekan. Tetapi takdir Allah, qadar Allah mengatakan yang lain. Mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan sekali ketika kita selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa Nabire adalah daerah yang aman, yang jauh dari bencana, yang nanti usia kita, kematian kita, mungkin kita umurnya masih panjang, sehingga kita tidak memikirkan yang namanya kematian. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di muka bima kami tadi sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya nafsum ma qaddamat lighad. Untuk mempersiapkan kehidupan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai na'udzubillah kita berlena-lena. Kita bersantai-santai, kita menganggap bahwa yang namanya kematian itu masih jauh. Yang muda menganggap bahwa yang namanya kematian itu ketika sudah tua. Yang tua menganggap bahwa yang namanya kematian itu setelah diberikan sakit. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kejadian sekali lagi, kejadian kita, kejadian di daerah sekitar kita akhir-akhir ini memberikan teguran kepada kita bahwa yang namanya kematian itu suatu waktu akan datang. Kita tidak bisa memprediksinya, kita tidak bisa mengetahuinya sedikit pun. Maka kita disuruh hadirin sekalian rahimakumullah mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk senantiasa introspeksi diri, mempersiapkan dengan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi yang namanya kematian. Untuk menghadapi yang namanya kehidupan setelah kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas, seorang mukmin yang beruntung adalah seorang mukmin yang senantiasa mengingat-ingat yang namanya kematian. Yang senantiasa memperbanyak kejadian-kejadian berkaitan dengan kematian ini orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa ansaruhum mimma ba'dal maut istidadan. Dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian mau apa-apa yang terjadi setelah kematian. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat wajar sekali hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi kondisi yang sekarang ini kita rasakan. Jangan sampai na'udzubillah seperti yang kami sampaikan tadi, ini untuk membuka anak-anak muda yang masih terlena dengan dunianya, yang masih terlena dengan istilahnya hura-hura dan lain sebagainya. Ingat teman-temanku, saudara-saudaraku, pemuda
pemuda remaja yang saya cintai, yang saya banggakan. Salah satu naungan yang diberikan Allah di hari kiamat nanti, ini dalam rangka kita untuk mempersiapkan mimma ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Setelah Allah membangkitkan kita dari kematian, kita tidur kita yang panjang, kemudian kita ditempatkan di tempat yang sangat luas sekali, yang tidak ada ujungnya. Pada waktu itu perlu kami ulang berkali-kali untuk memberikan peringatan kepada saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, khususnya yang pertama kepada para remaja dan para pemuda yang menganggap bahwa yang namanya kematian itu masih jauh, karena rambutnya belum putih, karena umurnya masih berapa saja, masih belasan tahun, masih puluhan tahun, masih 20 tahun atau misalnya masih 30 tahun. Salah satu yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah pada waktu itu ketika matahari dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai satu jengkal saja di atas kepala manusia yang dibangkitkan oleh Allah pada waktu itu adalah pemuda yang menggunakan masa mudanya bukan untuk menuruti hawa nafsunya, bukan untuk menuruti kemauan orang-orang yang dianggap mencintainya, bukan menuruti orang-orang yang dianggap berpengaruh bagi dirinya, bukan orang-orang yang dianggap itu adalah gengnya, kelompoknya dan lain sebagainya. Yang mendapatkan naungan pada waktu itu wahai remaja dan para pemuda adalah yang merdeka, menggunakan waktu mudanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu terkuatnya yaitu masa mudanya untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah diri, untuk mempersiapkan mimma ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Sungguh sangat aneh sekali dari hadirin sekalian rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang pemuda itu rajin untuk pergi ke masjid dekat dengan agama, itu adalah sesuatu yang aneh. Tetapi hadirin sekalian rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keanehan-keanehan seperti ini, kejanggalan-kejanggalan yang mungkin di usia-usia remaja pemuda ini dianggap supaya yang tahu, bukan waktunya untuk beribadah kepada Allah, bukan waktunya untuk menghidupkan masjid. Tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda, seorang remaja yang menggunakan waktu mudanya untuk senantiasa introspeksi diri, untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, bahkan 70 tahun ke atas. Ingat hadirin sekalian rahimakumullah, secara qadarullah, secara pandangan mata, usia orang yang sudah tua itu adalah orang yang sudah dekat dengan kematian. Dan sungguh sangat disayangkan sekali ketika seorang yang sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang panjang di dunia ini, kemudian tidak mau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan kematian tetapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan contoh yang jelek kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seorang tua, orang yang telah diberikan kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka, beliau-beliau ini mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu hal yang lumrah karena mereka sudah dekat dengan yang namanya kematian. Tetapi seorang pemuda yang masa kuatnya, yang masa untuk mengumbar hawa nafsunya itu
dan summa na'udzubillah kita berlindung kepada Allah. Kebalikannya ketika seorang yang telah diberikan umur yang panjang, umur yang sudah tua, tetapi tidak mau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak mau untuk mensucikan jiwanya, tidak mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau untuk menjadi contoh kebaikan bagi kaum muda, bagi generasi-generasi setelahnya, ini adalah sungguh sangat disayangkan sekali. Sekali lagi hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang beruntung, orang yang cerdas, seorang muslim, seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang memperbanyak yang namanya kematian, mengingat-ingat yang namanya kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dahu istidada, dan mempersiapkan dengan persiapan yang baik, mempersiapkan ibadah yang terbaik untuk Allah, untuk menghadapi yang namanya apa-apa yang terjadi setelah kematian. Terakhir kan dengan sekalian rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami perlu sampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha haitsuma kunta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Apakah di masjid, ataukah di pasar, ataukah di tengah jalan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita masih anak-anak, apakah kita masih remaja, apakah kita sudah pemuda, apakah kita sudah tua, senantiasa mengedepankan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbagus amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abdi sayyi'at al-hasanah tentang kura, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, hadirin sekalian rahimakumullah, banyak titipan yang diberikan amanah, yang diberikan Allah kepada kita, banyak titipan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, harta telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi ingat hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang telah diberikan Allah, yang telah diberikan Allah kepada kita, itu adalah sebuah titipan. Sewaktu-waktu titipan Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap kenikmatan yang sekarang ini kita rasakan, yang sekarang ini kita nikmati, nanti pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertanggungjawabkan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Dari mana harta yang kita telah dititipkan Allah kepada kita? Dari mana harta yang telah diberikan Allah ini kita dapatkan? Dan untuk apa kita peruntukkan, kita belanjakan untuk apa harta yang telah diberikan Allah kepada kita ini? Kemarin hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk interaksi bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya pribadi. Perubahan tahun dari 2018 ke 2019 kita kena ini. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Berapa banyak harta yang dihambur-hamburkan oleh saudara kita untuk mengejar yang namanya kenikmatan sesaat, untuk memenuhi kesenangan yang sifatnya adalah sesaat. Ketika detik-detik perubahan dari 2018 ke 2019, berapa banyak harta yang kita buang begitu saja? Padahal hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat sana, yang ada di Lampung sana, yang ada di Sukabumi sana, mereka menangis karena kehilangan saudara-saudaranya, mereka menangis karena kehilangan keluarganya, mereka menangis sedih karena kehilangan apa-apa yang berjalan. Kemudian kita bersenang-senang di sini seperti kita tidak ada beban sama sekali. Wa abdi sayyatan hasanata tarfuha. Maka di tanggal
jalan lari. Beberapa hari kita meninggalkan tahun baru ini, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan di ataupun menjelang tahun 2019 kemarin. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Salah satu yang nanti kita tinggalkan adalah kesan yang terbaik ataupun kesan yang terjelek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun ibadah kita banyak, meskipun sholat kita tidak pernah bolong ataupun kita tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat lima waktu, tetapi ketika akhlak kita rusak, ketika kita itu jarang senyum kepada orang yang ada di sekitar kita, yang ada adalah cuma mengkritik, yang ada adalah cuma merendahkan, yang ada adalah cuma menyalahkan orang-orang yang hidup di sekitar kita, kita tidak menerima yang namanya perbedaan, maka setelah Allah mencabut nyawa kita, orang-orang yang hidup setelah kita bukan mengingat tentang banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang dikenal oleh generasi yang kita tinggalkan nanti, oleh orang-orang yang nanti kita tinggalkan untuk menghadapi kematian adalah akhlak kita. Maka hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan akhlak yang terbaik, kita memberikan senyuman yang terbaik, kita memberikan tingkah laku yang terbaik bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita semua, dan kita nanti satu tahun ke depan ataupun sisa hidup yang akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita semua dimatikan